warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys di Intan Channel. Oke guys, kali ini Intan Channel akan berbagi tips dan berbagi info tentang kesehatan tanaman serai. Manfaat batang serai memang bagus untuk tulang. Barangkali belum tidak sedikit diketahui sebab batang serai atau serai adalah salah satu rempah-rempah yang seringkali digunakan untuk bahan penyedap makanan dan juga pengharum makanan. Serai atau dikenal Andromacon nabus dalam bahasa Inggris, selain dipakai sebagai bumbu dalam masakan, serai dapat digunakan untuk kesehatan tubuh. Kandungan dalam serai berisi berbagai senyawa seperti lemonen, metilquinol, lemonen, granil, dan granil butirat. Selain tersebut, batang serai juga berisi tidak sedikit nutrisi yang bagus untuk tubuh, mulai dari vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, magnesium, tenaga, mangan, potasium, dan fosfor. Serai pun berisi zat antibakteri dan juga antimikroba yang dapat menanggulangi dan mengobati infeksi pada drainase pencernaan dan menolong tubuh untuk melakukan regenerasi sel-sel pada luka. Selain itu, serai juga berisi analgesik yang bermanfaat sebagai peredam rasa sakit pada sendi otot. Serai juga bermanfaat untuk menanggulangi keracunan makanan, menghilangkan bau badan dan infeksi pada kulit. Manfaat batang serai dapat mengatasi osteoarthritis atau kehancuran tulang rawan pada sendi. Tentunya sangat berbeda dengan manfaat serai untuk diabetes. Seperti banyak orang diketahui bahwa serai mengandung sifat antiinflamasi yang berguna untuk mengurangi fenomena rasa sakit saat terjadi reumatik atau radang sendi, asam urat, dan sekian banyak penyakit-penyakit nyeri sendi. Antiinflamasi pada batang serai dapat mengurangi kegiatan siklofosfinase 2 atau enzim yang mengakibatkan penyakit dan peradangan yang mengajar unsur persendian, meredakan kejang pada keseleo otot serta dadat, merilekskan otot. Selain di atas, batang serai juga bermanfaat untuk kesehatan selain dari di atas, yaitu untuk mengatasi masuk angin, mencegah kanker, mengatasi anemia, mendetek racun di dalam tubuh, mengobati penyakit diabetes, dan masih banyak lagi. Kali ini kami membahas berbagai manfaat dari batang serai untuk melindungi kesehatan tulang dan otot tubuh kalian dengan melakukan berbagai cara, memulai merebus serai sampai untuk membuat teh serai. Konsumsi rebusan batang serai sejumlah 5 batang, tumbuklah batang serai, kemudian dapat diseduh dengan air panas maupun direbus dan tambahkan madu atau gula secukupnya. Berbeda dengan konsumsi gula dan nata, kuning konsumsi rebusan batang serai dalam situasi hangat. Batang serai sebagai obat luar. Batang serai pun juga bisa dipakai sebagai obat luar. Caranya, pakai sejumlah batang serai dengan ditumbuk dan oleskan pada titik tulang yang sakit. Urusan ini pun berlaku ada rasa nyeri di sini merupakan akibat dari rematik yang menyerang tubuh. Kombinasikan dengan apel. Berikut ini langkah-langkah untuk menciptakan racikan atau minuman guna meregenerasi tulang. Bahan yang diperlukan antaranya yaitu 2 atau 3 buah batang serai yang sudah dibersihkan bersih. Bila kami ingin menambahkan, dapat dibalut dengan buah apel 1 biji saja. Selanjutnya kedua, bahan itu dimasukkan di dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Rebus sampai matang hingga apel menjadi lembek. Sesudah matang, saring air rebusan serai dan apel dan tuangkan di dalam gelas. Minum masing-masing hari supaya khasiatnya bisa terasa. Namun di atas dapat meminimalisir rasa sakit di persendian, unsur atau luka. Yang ketiga yaitu membuat teh serai. Di samping baik guna tulang, mengonsumsi batang serai pun mampu mengoptimalkan detoksifikasi racun dalam tubuh, yaitu bisa mengatasi racun yang ada di dalam tubuh kita guys, menanggulangi kolesterol tinggi, ini baik bagi yang terlalu banyak kolesterol, dan menjaga tetap stabil, yaitu mengatasi keunggulan lemak serta mengawal kesehatan pencernaan maupun kesehatan kulit. Bahan yang dipakai dalam penciptaan teh serai ialah air 205 ml, gula susu atau madu, dan tentunya beberapa batang serai. Caranya cukup rebus batang serai dengan air menggunakan api kecil sekitar 20-25 menit. Boleh Anda tambahkanlah pemanis berupa gula ataupun madu, boleh juga susu. Selain tersebut juga ditambahkan merica guna menanggulangi rasa mual.
Gunakan teh batang dari serai dengan jumlah yang tepat, jangan berlebihan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan silakan berkonsultasikan dengan dokter untuk menghindari bahaya dari penyakit tulang ataupun penyakit otot. Oke, semoga informasi tentang masalah daun serai ada batang serai untuk mengobati otot, mengobati otot dan tulang-tulang ini bisa memberikan pengetahuan informasi untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan semoga tutorial ini info ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke guys, jumpa lagi di video yang akan datang dengan kesempatan. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.